Sahabat YouTube, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang terabal-abal sedunia. Sahabatku, di video kali ini saya mau membuat sambal kecombrang atau sambal honje. Jadi sambal kecombrang atau sambal honje ini sepupuan seperti sambal mata. Jadi kalau sahabatku sering makan sambal mata, pasti suka dengan sambal kecombrang. Hanya saja bedanya ini ditambahin dengan kecombrang. Seperti ini kecombrangnya sahabatku. Untuk bahan selengkapnya, ayo kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat sambal kecombrang. Di sini ada 1 buah bunga kecombrang, 6 batang serai, 120 gram bawang merah, 2 siung bawang putih, 10 cabai keriting merah, 15 cabai rawit merah, 10 lembar daun jeruk, 5 buah jeruk limau, 1 sendok makan terasi yang sudah dipanggang, 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh micin atau MSG, 1 sendok teh gula pasir, dan 100 ml minyak kelapa untuk menggorengnya. Mari kita mulai memasaknya. Sekarang saya mau mempersiapkan bumbu-bumbunya. Orang ini juga udah bumbu semuanya kok ya. Bumbu apa lagi? Saya mau mengiris bunga kecombrangnya dulu. Jadi ini bunga kecombrangnya sudah 3 hari saya beli sahabatku. Jadi dia sudah agak berubah warnanya, enggak merah lagi. Nah, sekarang bunga kecombrang ini akan saya rendam dengan air garam. Dikasih garam sedikit. Nanti saya kasih garam sedikit dulu. Pakai yang ini aja dulu deh. Nah, ini diremas-remas. Nanti akan saya bilas. Kita kasih sedikit air. Nah, ini direndam aja sebentar, nanti dibilas. Tuh, kenapa harus dicuci dengan air garam? Supaya getahnya hilang sahabatku, supaya dia menjadi lebih lembut. Sekarang saya mau memotong serainya. Potong sehalus mungkin. Jadi ada bagusnya juga kita diginiin dulu ya. Supaya lebih halus lagi. Sekarang daun jeruknya. Seperti biasa, daun jeruk kita buang batang tengahnya. Karena kalau batang tengah ini keras sahabatku. Daun jeruknya kita potong setipis mungkin. Sekarang bawang putih dikeprek aja sebentar. Jadi kalau bawang putih ini kalau nggak suka terlalu kuat bau bawang putihnya, cukup pakai satu saja sahabatku. Sekarang cabai keritingnya kita potong halus-halus juga. Cabai rawitnya kita potong halus-halus juga.
Terasinya diiris aja yang halus supaya tidak menggumpal terasinya. Saya mau peres ininya dulu, air jeruknya. Bijinya dikeluarin dulu supaya tidak pahit, sahabatku. Jadi kalau sambal kecombrang, sambal apapun, kalau ada bijinya suka pahit sambalnya jadinya. Sahabatku, sebelum saya mulai memasak sambal kecombrangnya, ada tips yang ingin saya kasih tahu. Jadi sambal kecombrang atau sambal mata itu tidak akan enak selain bahan-bahan dasarnya ya. Itu wajib pakai sedikit micin, juga ada minyak kelapa, juga terasi. Jadi kalau tidak ada micin, tidak ada minyak kelapa, tidak ada terasi, dijamin tidak enak ya. Jadi walaupun bahan dasarnya sudah lengkap sekali, jangan malu-malu untuk kasih sedikit micin. Sekarang kita mulai memasaknya. Nah, ini sudah layu dianya. Sekarang saya bilas. Nah, semua bumbu yang sudah diiris kita taruh di cobek ini. Masih ingat nama cobeknya? Namanya Markuah. Bawang merah, cabai, daun jeruk. Nah, taruh di sini. Bunga kecombrangnya saya taruh di sebelah sini. Ceritanya nanti saya mau bikin dua versi, sahabatku. Sebelahnya sambal mata, sebelahnya sambal kecombrang gitu ya. Nanti yang nggak suka sambal kecombrang bisa makan sambal mata. Sekarang saya mau memanaskan minyak kelapanya. Jadi minyak kelapanya kurang lebih 200 ml ya sahabatku, nggak apa-apa sedikit banyak ya. Saya mau menggoreng bawang putihnya. Jadi bawang putih ini nggak boleh sampai coklat ya, sampai harum aja. Masukkan serainya. Jadi ini gorengnya sebentar saja sahabatku, nggak pakai lama ya. Juga terasi. Tuh, jadi terasinya ini kita goreng bareng serai, bawang putih, dan jahe. Nah, ini apinya sudah boleh dimatikan karena nggak boleh lama-lama menggorengnya. Sembari saya menghaluskan terasinya ini. Harum sekali sahabatku. Nah, sekarang di sini kita kasih micin, garam. Habisin deh garamnya. Gula pasir. Sedikit diaduk-aduk. Nah, ini minyak panas ini kita siramkan di atasnya. Tuh. Jadi dia akan proses mateng bercampur dengan garam dan gula. Saya tambahin air jeruknya di sini. Tuh, sekarang diaduk-aduk. Harum sekali sahabatku. Jadi yang lain-lainnya tuh mentah ya.
Jadi ini kalau yang tidak suka sambal kecombrang, kita bikin sambal matahnya dulu nih ceritanya nih. Nanti terakhir baru saya aduk si kecombrangnya, jadilah sambal kecombrang. Gitu sahabatku, jadi bisa dua resep dalam satu cobek. Nah, ini saya pisahkan sedikit. Nah, ini sambal mata. Sedangkan ini saya aduk lagi, jadilah sambal kecombrang ala chef abal-abal. Langsung keluar ludahnya nih sahabatku, karena harumnya. Cicip dulu ya. Nikmat, enak banget. Jadi sambal kecombrang, ini sambal mata. Satu cobek, dua sambal. Sedap kan? Sahabatku, ini sambal kecombrangnya sudah jadi. Dan yang ini tidak saya pakaiin kecombrang, jadinya sambal mata. Nah, saya kasih sedikit jeruk lagi. Tuh. Ini tambah segar sahabatku. Bijinya singkirin dulu. Nah, ini diaduk-aduk lagi. Lihat sahabatku, segernya. Tuh, ini sambal kecombrang namanya. Sekarang saya mau memakannya sahabatku. Tapi masa saya nyicipin sambal dua-duanya? Oh iya, saya ada nasi bakar kan tadi kan? Siniin dong. Ini nasi bakar buatanku sahabatku. Kita makan lagi ya. Ini sambal kecombrang. Lihat sahabatku, sambal kecombrangnya. Taruh di sini tuh. Kita mau coba makan. Saya mau coba sambal kecombrangnya dulu deh, tanpa apapun. Harum kecombrangnya langsung semerbak. Jadi ada orang yang suka kecombrang, ada yang enggak. Kalau saya tuh semua sambal oke, yang penting ada cabe. Ini sambal mata. Jadi kalau tanpa kecombrang, ya jadilah sambal mata gitu ya. Tapi sekali lagi ini ala chef abal-abal. Jadi kalau ada sahabatku yang, wah nggak kayak gitu sambal mata, mohon maaf ya. Ini kan alanya saya. Coba makan lagi. Jadi sambal mata ini harum banget minyak kelapanya. Terasinya saya pakai terasi dari Bangka. Saya beli khusus dari sana. Terus ada sedikit rasa micinnya sahabatku. Jadi kalau sambal mata, sambal kecombrang, nggak usah malu-malu kasih sedikit Ajinomoto. Pokoknya dijamin nambah nyus merkunyus. Tanpa ada gurih-gurih penyedap, itu nggak enak. Percaya sama saya sahabatku. Di situ rahasianya ya. Makan lagi. Gila, ini kalau nasi bakar ketemu sambal kecombrang, sambal mata. Pakai daun. Akhirnya pakai tangan juga. Luar biasa. Ini kalau ada ikan goreng, ada ayam bakar, pakai ini. Lihat sahabatku. Gimana sih rasanya kalau makan yang enak banget? Kita happy banget sahabatku. Belepotan.
pedes banget, enak banget, itu sahabatku. Jadi sebenarnya saya sudah mencicipi hampir 2 bungkus nasi bakar sahabatku. Gila ya, gara-gara saking enaknya sambal ini. Tadinya saya pikir saya udah gak sanggup untuk memakannya, tapi dengan adanya sambal ini, lupa kenyang. Jadi ini stay at home, bikin nambah melar sahabatku. Yang penting, semoga sahabatku suka dengan video ini ya. Kalau suka jangan lupa kasih like. Yang baru join, jangan lupa subscribe. Nyalakan belnya sahabatku, supaya setiap saya bikin video baru, sahabatku dapat notifnya. Oh ya, jangan lupa share ke teman-teman ya. Jangan lupa juga komen. Yang udah lama-lama nih kemana nih nggak pernah komen. Yang kayak Teteh Fisya, Mbak Eli. Nah sahabatku, saya juga mau say hi buat Shafira Amanda yang ada di Jambi. Oh ya, dulu saya pernah tinggal di Jambi loh. Tinggal di Lorong Budiman sahabatku. Saya paling sering pergi makan tempe asyong. Terus tau nggak, saya pernah diajak teman saya pergi, katanya main ke Ancol. Kirain kayak Ancol yang di Jakarta. Taunya Ancolnya banyak tai kebo. Orang cuma di pinggir sungai kok itunya Ancolnya sahabatku. Dan saya juga mau menyapa, halo Mbak Sri Pujihastuti, Dewi Sri, dan Dewi siapa lagi sih, banyak banget. Sri Wahyuni, aduh banyak banget yang namanya Sri-Sri ya. Pantesan sahabatku wajahnya berseri-seri gitu ya. Oke sahabatku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Emang gak ada yang namanya Sri Wahyuni sih? Sri siapa? Sri... Pokoknya nama Sri banyak ya, berjibunnya. Sumpah, saya kenyangnya banget-banget gara-gara ini sambal.